Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jumpa lagi di channel saya, di channel Abla Motor Project. Kali ini kita akan oprek ya, motor racing blok ori, masih standar. Kita porting, terus ganti head nanas RSK-nya. Oke, bro, RSK-nya ini ya. Ini kita speknya harian ya. Dia masih original bloknya, blok baru, cuman dia mau diporting. Terus kita nanti ganti head. Bloknya sudah saya porting sedikit, cuman kemarin HP-nya lobet jadi enggak nge-record ya. Jadi speknya knalpot sudah itu KW ya, RCD KW. Jadi sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe, dan jangan lupa nonton terus. Kita lihat bloknya. Ini guys, bloknya ini masih ada satu. Ini satu udah reporting ya, cuman mau dikit masuk ke membran pipor KW. Terus ini ya. Ini udah saya grus sedikit. Lubang X-nya udah, model kipas nyos, ini saya angkat cuman 1 mm dari standarnya ya, 28, dari atas sini ke bawah sini standarnya 28, sekian-kian lebih lah, 28 lebih, cuman saya turunkan jadi 26,5 kalau nggak salah ya, nggak terlalu akurat juga saya punya Sigma, jadi kisaran di 27 sampai 26,8 lah. Ini model kipas ya, bro, yang bawahnya jangan digerus ya. Terus saya mau bersihkan dulu ini bagian sini. Ini udah ya, udah sedikit. Bawahnya belum, transfernya ini belum ya. Nanti saya porting. Terus ini mau dipasang membran RX set ya. Nanti kita kupas dulu. Ini agak susah ini ya, broker tebal ya. Ya, oke, jangan kemana-mana. Terus saksikan bagaimana saya mau ngeplek, saksikan terus ya, bro. Jangan lupa like, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis, dan terima kasih yang udah subscribe dan mendukung channel saya. Oke, bro. Oke, kita lanjut next. Oke, guys, kita lanjut lagi. Ini kita akan porting untuk masukkan membran. Porting lagi dengan masukkan membran RXZ ya. Ini yang model SND, guys. Jadi ini harus diporting seperti ini biar bisa masukkan ini. Susah masuknya, bro. Screw. Jadi kita porting dulu pakai mata tuner yang besar ini. Biar nanti untuk finishingnya kita pakai mata tuner yang kecil. Oke, bosku, kita gas langsung. Oke, bro, setelah sekian lama saya porting dan akhirnya bisa jebol juga masuk. Ini guys,
udah rapat kan. Nah tuh ini yang belum porting ya, ini yang udah cakep. Terus ini yang belum, ini ya bro. Jadi yang diambil itu segini bro. Oke, next kita pasang ke motor RS King merah. Terus kita setting pilojet menjetnya. Ini udah bersih ya, udah di porting harian. Untuk yang mau diportingkan boleh kirim-kirim. Untuk harian aja ya bro, kirim sama headnya boleh. Nanti di kolom komentar saja. Oke, kita lanjut pasang bro. Set ke sana ratingnya. Oke, next. Lanjut. Ya, oke bro, setelah selesai semua, sudah bersih bro. Ini udah di porting juga bloknya ya. Semi harian ya. Ini tuh bro, cantik banget. Ya, udah bersih ya. Transfernya oke. Ini pasang membran erect set ya bro. Lubang X-nya model kipas ya bro. Tuh. Biar cenget-cenget. Jadi ini karbu, sebenarnya karbunya udah saya set kemarin untuk harian ya, karena nggak pakai filter atau nggak pakai box. Jadi pilotnya kemarin saya cuman rojok ya guys. Jadi ini mungkin nanti ada penyesuaian sedikit karena dia udah kompresi agak padat sedikit di kisaran 11 kompresinya banding 1. Terus nanti pilojetnya menjetnya kita set ulang, dan bagaimana hasilnya kita pasang dulu bro, baru kita bisa meraba dia kurangnya apa ya bro. Kita tes dulu, terus kita mainkan gasnya. Oke ya bro, apa toda. Oke, kita gas mengana gondrong. Subscribe gondrong, subscribe gratis. Gratis. Oke ya bro, jangan lupa subscribe sebelumnya biar kita enak juga pasangnya dan kita juga enak lihatnya. Oke guys, lanjut. Bro, yang kemarin saya unboxing headnya ya, nanas. Terus kemarin porting untuk blok ini untuk masukkan membran. Kemarin juga sudah saya bikinkan konten, ada di atas sana, di atas ini ya guys. Dan terus juga ini juga ada di atas ini, yang ini. Jadi kalian ingin nonton, nonton di situ saja ya bro. Karena ini kita cuma tes aja gimana hasilnya. Membrannya ya guys ya, saya pasang dulu. Coba cari yang lain dulu. Mic-nya masih bagus juga. Oke bro, ini udah beres ya, tinggal kita tes trap dulu, tes dulu suaranya gimana, bagaimana hasilnya. Langsung kita, ini udah saya panaskan ya bro, tinggal kita tes dulu apa minta kurang atau minta ini, minta lebih lagi pelojetnya, menjetnya. Oh.
Bos, ini terlalu boros ya. Nanti kita turunkan dulu pilot, turunkan dulu jarumnya. Ini bro, saya kasih tengah ya. Oke bro, gitu suaranya ya untuk knalpot ini, dan hasilnya lumayan maksimal lah. Ini pilot jet kita rojo ya, kisaran kalau saya ini kisarannya pilotnya 30 sampai 35, dan main jetnya juga rojo ya guys. Perkiraan saya ini di 165 bro, karena jarumnya tadi saya kesini ya, itu terlalu boros. Oke, kita nih, sakit di tengah. Oke. Kita tes dulu. Oke bro, gitu aja paniknya. Oke bro, gitu aja hasilnya dengan joki abal-abal saya. Nah, ini juga joki Ica 46 Sulawesi. Oke bro, jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya, biar nanti kita bikin lagi konten-konten yang lebih menarik lagi masalah RS King-nya bro. Hasilnya seperti itu, maksimal, dan pol gak bisa kontrol ya. Bagaimana mas bro, gak bisa kontrol? Mantap bro, mantap katanya. Oke, sekian dulu video untuk kali ini, dan jangan lupa like ya, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah itu bro, Blue Motor Project. Oke, broku, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.